Timnas Indonesia bakal hadapi dua negara Afrika di FIFA Matchday Maret tahun 2023 mendatang. Teka-teki lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret tahun 2023 mendatang sudah menemui titik terang. Skuad Garuda dikabarkan akan memainkan dua pertandingan melawan tim Afrika. Timnas Indonesia sebelumnya ditolak negara Bolivia dan Tajikistan, dan Timnas Indonesia sempat dinilai tidak akan menemukan lawan untuk pertandingan persahabatan pada Maret tahun 2023 mendatang. Pada akhirnya, kini anak asuh Shin Tae-yong sudah menemukan lawannya, yaitu dua negara Afrika yang akan meladeni Mark Klok bersama kolega. Kedua negara Afrika yang dikabarkan bakal melawan Timnas Indonesia, yakni Burundi dan Kenya. Hal itu seperti yang dibagikan akun Twitter asal Burundi @257foot. Burundi akan bermain melawan Kenya dan Indonesia di laga persahabatan. Dua pertandingan itu akan dimainkan di Indonesia pada akhir bulan ini, tweet @257foot, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Sebagai informasi, Burundi dan Kenya merupakan dua tim yang punya ranking FIFA lebih tinggi ketimbang Timnas Indonesia. Jadi, jika Shin Tae-yong ingin menggelar laga uji coba sekaligus mengatrol posisi, maka dua lawan ini dianggap cocok. Burundi sendiri ada di urutan ke-141 ranking FIFA. Sedangkan Kenya ada di posisi yang lebih baik, yaitu 101 dan Timnas Indonesia berada paling bawah di antara keduanya, 151. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.